Sampai ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Celebrity Syifa Haju. Syifa Haju yang dibilang semakin cantik kayak apotek tutup, gak ada obat. Syifa Haju menjadi salah satu artis cantik Indonesia yang kerap dikira blasteran karena wajah bule yang dimilikinya. Namun tahukah kamu kalau bintang film Mohon Doa Restu ini asli keturunan Indonesia dan berdarah Gorontalo? Ditemui dalam foto-foto terbarunya, Syifa Haju terlihat semakin cantik usai mengubah warna rambutnya. Penasaran seperti apa? Seperti inilah potret Syifa Haju yang disebut-sebut semakin cantik dan bule banget dalam postingan Instagram terbarunya. Setelah mengubah warna rambutnya jadi lebih terang, bintang film Mohon Doa Restu ini memancarkan pesonanya yang semakin bule banget. Dilihat dari angle manapun, pacar Rizky Nazar ini memang selalu terlihat cantik dan sempurna. Wajahnya yang fotogenik pun selalu terlihat paripurna di depan kamera. Melihat hal itu, para fans menyamakan Hai, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Celebrity Syifa Haju. Syifa Haju yang dibilang semakin cantik kayak apotek tutup, gak ada obat. Syifa Haju menjadi salah satu artis cantik Indonesia yang kerap dikira blasteran karena wajah bule yang dimilikinya. Namun tahukah kamu kalau bintang film Mohon Doa Restu ini asli keturunan Indonesia dan berdarah Gorontalo? Ditemui dalam foto-foto terbarunya, Syifa Haju terlihat semakin cantik usai mengubah warna rambutnya. Penasaran seperti apa? Seperti inilah potret Syifa Haju yang disebut-sebut semakin cantik dan bule banget dalam postingan Instagram terbarunya. Setelah mengubah warna rambutnya jadi lebih terang, bintang film Mohon Doa Restu ini memancarkan pesonanya yang semakin bule banget. Dilihat dari angle manapun, pacar Rizky Nazar ini memang selalu terlihat cantik dan sempurna. Wajahnya yang fotogenik pun selalu terlihat paripurna di depan kamera. Melihat hal itu, para fans menyamakan Syifa Haju dengan apotek tutup karena gak ada obat. Hal itu juga bisa kamu temukan dalam penampilannya saat menghadiri gala premier film Mohon Doa Restu yang digelar belum lama ini. Memakai backless dress, Syifa bahkan disebut mirip dengan Gigi Hadid. Wajahnya cantik dan bule banget itu terlihat semakin sempurna dengan riasan makeup bold karya Mua Kondang Rian Ogilvy. Gak cuma cantik, aktris berusia 23 tahun ini juga selalu tampil menawan dengan look stylish yang elegan abis. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton, dadah semua!